dan sejak 1948, 19 operasi ketenteraan dilakukan ke atas kaum muslimin. Mereka menggunakan tentera Burma untuk masuk kawasan Arakan dan di situ mereka beroperasi menindas orang-orang Islam. Dan operasi, senarai operasinya ialah ini. Dia orang ada operasi militeri, rejim kelima, November 1948. Kemudian itu dia orang launch satu lagi operasi, operasi Burma Territory Force, 1949-1950. Operasi militeri Second Emergency Chin Regiment, operasi Mayu, operasi Monton, operasi tentera dan immigration January 1955, operasi UNP, operasi Captain Ting Kau, operasi Su Ki, operasi Ki Gan, operasi Ga Zingka, operasi Mayat Mon, operasi Major Ontan, operasi Sabe, Nangamin, Su Hinta, Galon, Piathaya, Nasaka. Ini yang terakhir. Operasi yang terakhir yang operasi Nasaka itu the military police dia mengawal sempadan. Ya. Jadi boleh dikatakan setiap tahun akan ada operasi untuk menindas orang-orang Rohingya. Nah, Nasaka operation daripada 1992 yang sampai sekarang ialah headquarters at the border town of Mangdao to implement the following objective: socio-economic deprivation of the Rohingya, pastikan orang-orang Rohingya ni jangan ada bantuan socio-ekonomi. Effective control of the growth of Rohingya population, jangan populasi Rohingya ni bertambah. Demuslimization of Arakan, berarti hapuskan orang Islam. Maksudnya Arakan tu tanah orang Islam, hapuskan sebagai tanah orang Islam. Spread of Buddhism and Burma Buddhist culture in Arakan with prejudice on Islam and Rohingya culture. Artinya jadikan kawasan itu orang-orang beragama Buddha, dan kalau dia tak mau turut, dibunuh atau diusir. Kalau tidak, dia mesti tukar agama. Apa lagi yang dibuat oleh Nasaka ini ialah extrajudicial killing since 1989. Thousands of Rohingya youth and Madras students were killed. Extrajudicial ni tanpa bicara, artinya bunuh je. Arbitrary arrest and extortion, ini tiap-tiap hari ditangkap tanpa bicara, tanpa soal, kemudian dibunuh. Kemudian confiscation confiscation of properties, dia rampas tanah, dia rampas ternakan, dia rampas semua dan dijadikan, dia panggil model villages. Setiap kampung ada 100 orang, dia bagi banyaknya orang Buddha, rampas tanah orang Islam. Kemudian now there are 100 model villages dan itu yang mereka buat. Dan each house was provided 4 acres of land and 2 pairs of cows. Jadi tapi banyak orang-orang Buddhis yang diberi. Kita juga anti-Rohingya and anti-Muslim propaganda, itu dibuat oleh Nasaka. Rape of women and his widespread, it was an official strategy to terrorize and compel the Rohingya community to flee. Kemudian forced labor, buruh paksa, restriction on move, mereka nak bergerak satu kampung ke kampung mesti dapat keizinan, mesti mendapat apa nama keizinan daripada tentera. Restriction on marriage, tak boleh dibenarkan berkahwin kecuali dengan keizinan tentera, itu pun dengan bayaran yang tinggi. Restriction on employment, tidak boleh bekerja, mereka tidak dibenarkan bekerja, tak dapat kerja dengan mana-mana kerjaan atau nak buka bisnes pun. Restriction on education, mereka tidak benarkan sehingga orang-orang Rohingya 80% buta. But restriction on Islam, ini lebih parah. Apa yang dibuat oleh Nasaka, iaitu many mosques have been destroyed and closed down. Banyak, saya tak tahu berapa, tak ratusan atau ribu masjid. No permission is given even to renovate masjid dan madrasah. Nak perbaiki sikit saja akan dipenjara. It means within more than less than 20 years they will not be seen any Islamic symbolical housing. Artinya landscape tu takkan nampak masjidnya. Dulu banyak masjid, sekarang jadi pagoda-pagoda. Most of them are built on woods and bamboo. Tak ada apa namanya masjid yang konkrit. Objektif operasi Nasaka ialah pemikiran sosioekonomi. Pasti orang Rohingya ini tidak langsung sama sekali ada kekuatan sosioekonomi. Kedua, nafikan hak persekolahan yang saya sebut tadi. Jangan bagi anak-anaknya pergi ke sekolah.
Malangnya bila diorang jadi pelarian di Malaysia pun, Malaysia tak bagi diorang masuk ke sekolah. Kemudian keluarkan Rohingya dari Arakan, bagi mereka lah ini. Itu yang naik kapal, yang tenggelam, yang mati di tengah laut, yang ke Aceh sebagainya. Yang kita tahu beritanya, yang bertersadai di pantai Thailand. Lancarkan pemeriksaan etnik Rohingya, artinya hapuskan kalau bolehnya, exterminate. Akhirnya tidak ada lagi Rohingya. Kembangkan Buddhism di kalangan Rohingya. Artinya orang Rohingya ini akhirnya besok pastikan mereka ini semua akan menjadi orang Buddha atau Buddhis, orang Muslim. Muslim Arakan change to Buddhist Arakan. Jadi dulunya Muslim Arakan, sekarang sudah jadi Buddhist Arakan. Contrary, there is no hill top left that there is no pagoda on it. 100 new Buddhist settlement dibuat. The demography of Arakan change into Buddhism appearance. Dan kita tengok rejim tentera serang masjid, imam dan muslimin Rohingya, pelajar muslim dipaksa belajar Buddha di sekolah, diarahkan wanita Rohingya dibawa ke kamp atas nama latihan profesional yang kemudian dirogol. Siapa yang hamil dipaksa berkahwin dengan askar Buddha, kampung dimusnah, rumah ditukar menjadi stesen polis, dan yang hilang rumah dibiar lapar dan miskin. Dan ini keadaan, pembunuhan yang massacre ni banyak berlaku. Dan orang Myanmar ni hidupnya tidak menentu kerana Myanmar telah berlaku zalim terhadap Rohingya. The Muslim minority ini dinafikan kerakyatan dan terdedah kepada pelbagai penindasan. Ramai yang lari ke Bangladesh dan hidup di camp-camp. Campnya sangat tua, nanti saya tunjuk gambarnya. Setakat ini ada yang saya dulu ada sesi 250,000 di Bangladesh, tapi rasanya dah setengah juta yang lari. Dan mereka menjadi etnik tanpa kerakyatan. Sekarang ni sudah tidak ada, mereka tidak ada negara sekarang. Dia panggil citizenless. Mereka tidak ada. Artinya banyak mereka yang datang sini, dia beli pasport daripada Bangladesh. Suap pegawai immigration, beli dengan harga yang tinggi, bawa Bangladesh punya pasport. Jadi banyak yang dapat, yang secara official masuk dengan pasport Bangladesh. Yang tak official lari ikut apa nama laut, dan itu yang ditangkap, ditahan di pusat tahanan. Kondisi pelarian Rohingya di luar Myanmar. So di Bangladesh, refugees are treated as subhuman being. Donations are not reached to destroy their hearts. Rape refugee women, no education for children, no water. Itu kalau pelarian di Bangladesh. Ini dia tempat yang saya pergi. Hari itu saya pergi Ustaz Mahmud Ayas bawa saya pergi tengok ni, dan saya pergi tengok sendiri. Ini dia camp dia. Ini lebih kurang ada, tak salah saya, how many thousands in Kutupalo? Less than 180,000. 180,000. 280,000. 280,000. So ini, dia bukit tu penuh. Dan orang tak dibenarkan buat beli kayu, beli papan, tak dibenarkan sekali. Jadi apa saja apa nama pokok yang ada, dahan-dahannya dibuat, dan plastik-plastik di tepi-tepi jalan dikutip kerana dia orang tak digunakan beli zinc, tak digunakan sama sekali. Jadi kedudukannya, jadi sejauh mata mandang keadaannya sangat-sangat parah. Yang ini yang kami cadang nak buat water well, yang kita nak buat tube well, yang harganya murah sebab satu tube well boleh serve 200 orang. Jadi kalau kita boleh buat banyak yang bantu. Operasi musnahkan kamp pelarian ini dibuat oleh tentera Bangladesh dan polis, dan kononnya rakyat Ansar, rakyat tempatan, diorang ni jadi macam wakil tentera Bangladesh pergi musnah kamp, dan juga diorang guna Forest Department untuk operas pelarian di sana. Ini kamp selepas dimusnahkan, akhirnya dia bulldoze semua, dan ada yang ni, ada yang cuba bangunkan balik semua takatnya diorang boleh. Dan yang tinggal ialah wanita dan kanak-kanak. Banyaknya lelaki sudah banyak lalu. Jadi tapi wanita dan kanak itulah yang gagal cuba cari apa yang boleh untuk buat apa namanya. Itu di Bangladesh. Kalau di Thailand, Disember 2008-2009 ramai Rohingya lari melalui laut dan masuk wilayah Thailand.
Thailand mengubah polisi dan tentera menyeksa mereka di Pulau Terpencil. Artinya mereka datang dari laut, masuk ke pulau, diseksa, kemudian mereka ditarik balik ke tengah laut dengan bekalan air dan makanan yang sangat minima tanpa enjin. Selama 850 orang diselamatkan di India dan Indonesia, tetapi ratusan mati di laut. Ada satu perahu itu boleh muat hanya 70 orang, tapi dimuatkan oleh orang Thailand, tentera Thailand sebanyak 200 orang. Jadi mati 30 orang dan ada tak sebab saya ada dekat 10 orang ahli hafiz. Apa nama yang mati. Kemudian terpaksa lari ke Bangladesh walaupun keadaan sangat buruk. Sebilangan besar lari ke Saudi, ada yang lari ke UAE. Dan lebih 2 juta menjadi pelarian di luar Myanmar sekarang. Bawa apa yang ada lah, orang tua ke apa ke. Dan Rohingya yang ada, saudara kita yang tidak sekarang sudah tidak ada negara, mereka terpaksa betul-betul jadi manusia tak ada tempat, tak ada pengenalan. Berlaku kuburan dan kematian yang berluasa dalam mereka. Dan musim Rohingya tiada menerima bantuan dari badan antarabangsa. Setakat ini UNHCR hanya untuk daftar mereka sebagai pelarian, tapi tidak ada aid. OIC juga tidak beri apa-apa. Ya, ASEAN jauh sama sekali. Yang kita mungkin dengar ialah Muslim Aid, tapi saya tak tahu. Tapi saya kira sangat minimal. Jadi ini kedudukan mereka di camp. Ini Januari 2009, ada yang menyawa-nyawa melarikan diri di laut, itu yang saya kata tadi. Yang ini kemudian dia orang tersadar di pantai Thailand. Kemudian diheret balik oleh tentera Thailand ke laut tanpa terpulihkan makanan apapun. Ada yang mereka bawa ke pantai dan ada yang dicampak ke laut. Yang ditahan di pantai Thailand ni, mereka letak di pantai, diberi sedikit makanan sebelum diletakkan di dalam perahu dan dikeret dan di, kemudian dihantar semula ke laut. Ini keadaan yang mereka hadapi sekarang. 9 bot dihanyutkan dengan muatan 200 orang setiap bot. Saya pergi tengok bot tu, bot yang di Aceh tu saya pergi tengok. Dan memang tak aku kata tak terbayang pada saya macam mana dia boleh duduk 200 orang dalam. Paling ramai saya rasa boleh 70 orang. Itu pun berdiri. Tak boleh duduk. Ratusan yang mati di tengah laut. Ini yang sampai ke pantai Aceh. Dan dua bot hanyut di Aceh, yang di sini yang saya dapat tengok keadaannya. Di Malaysia banyak ditahan, dihantar pulang. Ada yang masalah mendapat, orang ada masalah tak dapat kerja. Tiada sekolah untuk anak-anak Rohingya, untuk masuk ke sekolah agama pun tidak dibenarkan. Dan tiada kemudahan perubatan. Orang kena pergi swasta. Kalau pergi ke hospital kerajaan pun kena bayar macam swasta. Sedikit saja yang kecuali kalau dia datang pada beberapa kumpulan termasuk pada saya buat recommendation letter hantar pada pengarah hospital minta dikurangkan, tapi kalau nak diberi percuma tidak boleh. Dimensi of cruelty 1942-1996 ialah ini ya. Ini settlements yang destroy, berapa banyak migration dalam 2 million massacre, berapa dah yang dibunuh, rape, murder, detentions, mosques burned and destroyed, disappeared, unemployed or with no means of support. So ini statistiknya.